Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekitar jam 6 pagi, bas pun akhirnya sampai di Diyarbakir. Waktu tu aku tengah mamai lagi, pergilah cari dekat mana ada surau. Jadi bila sampai surau ni, aku solat kejap, kemudian sambung tidur lah. Lepas tu bila tengah sedap tidur ni, tiba-tiba ada pakcik halau aku sambil membebel-bebel apa lah. Aduh, memang aku terus keluarlah dari surau tu, nak cari bas untuk pergi ke Pekan Diyarbakir ni. Dari Diyarbakir Otagari ni nak pergi ke Pekan agak jauh lah, dalam lebih kurang 10 km. Tengah jalan-jalan nak cari bas ni, tiba-tiba ada mamat polis ni tahan aku. Aku ingatkan dah kena scam dah kan. Lepas tu dia minta pasport apa semua, dia ambil lah pasport aku, bawa pergi ke sana ke sini. Dia call apa semua lah kan. Huh, dekat sejam jugalah weh. Alhamdulillah dia lepaskan aku jugalah. Dia minta maaf sebab ambil masa yang lama. Dia sebenarnya macam curiga stamp dekat pasport aku tu yang aku dapat daripada border Iran. Polis juga berpesan yang berhati-hati dekat sini sebab kawasan ni agak berbahaya. Sebab kawasan Diyarbakir ni adalah kawasan yang bergolak. Jadi pihak keselamatan Turki dengan para pejuang Kudus selalu bertelagah lah kat sini. Diyarbakir ni sebenarnya adalah satu bandar yang lama. Ianya telah diasaskan sejak zaman Mesopotamia dan juga Assyrian. Maksudnya lebih daripada 1000 tahun sebelum Masihi. Dan Diyarbakir ni adalah bandar yang mempunyai majoriti penduduk Kudus yang tertinggi di Turki. Aku berjalan keluar dari Otogari dan juga menunggu bas di jalan utama. Kemudian mengambil bas untuk ke Dakkapi. Dakkapi ni juga adalah salah satu daripada pintu utama kepada kubu Diyarbakir. Pekan lama ni unik sebab pekan dia tu dikelilingi oleh kubu Diyarbakir ni lah. Ini telah dibina sejak 200 Masihi oleh Empire Rom Byzantine. Memang klasik weh pemandangan kat sini. Dari Dakkapi aku masuk ke bandar lama dan terus menuju ke Ulu Chami. Sesetengah pendapat mengatakan Ulu Chami ni ialah masjid kelima suci umat Islam. Kalau diikutkan urutan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Umayyad di Dimashq. Masjid ini dulu adalah sebuah sinagog dan gereja. Jadi kalau tengok desain dia memang agak pelik sikit lah. Setelah kedatangan Islam sekitar 600 Masihi, barulah ia telah ditukarkan menjadi masjid. Masjid ini juga telah dibaik pulih dan dipulihara oleh pemerintah Seljuk sekitar tahun 1000 Masihi. Dan waktu tu dengar kutubah Jumaat pun memang tak faham apa sebab dalam bahasa Turki. Dekat sini solat Jumaat dia 2 rakaat, lepas tu sambung 4 rakaat Zuhur. Selepas selesai solat Jumaat aku pun tunggu kejap nak tengok gambar lagi dan juga teroka kawasan solat utama. Dan kemudian aku pun makan kebab untuk makan tengah hari dan juga sempatlah pusing-pusing bazar dekat sini. Destinasi aku seterusnya adalah ke Gereja Marpeitun Chaldean. Tapi aku peliklah bila dalam perjalanan ke kawasan ni macam kawasan ni kosong. Diorang macam ada nak buat satu major construction. Semua macam roboh habis lah. Bila aku sampai gereja tu, pintu utama dia tutup. Lepas tu aku jalan dekat tepi sikit tu, nampak dinding gereja ni berlubang. Aku pun pelik lah, kalau diorang nak pulihara gereja ni, kenapa kena tebuk dinding kat bagian tepi kan? Tak jauh dari situ ada satu kereta perisai. Ada seorang polis tu keluar lah. Dia cakap, kenapa aku masuk kat sini? Dan aku pun cakap, aku nak pergi gereja ni lah. Dia cakap, gereja ni memang tutup. Aku kena keluar daripada situ secepat mungkin. Dan aku patah baliklah ke Dakkapi. Waktu nak sampai dekat Dakkapi tu, aku ternampak ada satu papan tanda tourist center. Terus masuk pejabat tu dan tanya dekat officer yang bertugas kat situ. Tanya pasal kenapa gereja tu ditutup. Dan dia pun bagi satu booklet
tentang Discover Diyarbakir. Kenyataan pegawai itu memang sangat mengejutkan aku. Dia cakap yang 30% daripada bandar lama ni dah musnah disebabkan pergolakan dan juga pertelingkahan di antara pasukan keselamatan Turki dengan para pejuang Kurdish. Sebenarnya aku dah termasuk dalam kawasan 30% yang telah musnah tu, dan sebenarnya ia adalah kawasan larangan. Ya Allah, memang aku tak tahu. Dia kata tak apa, pergilah ke tempat-tempat yang elok sikit, tempat yang selamat. Dan dia cadangkan aku untuk pergi ke Masjid Hazrat Sulaiman yang tak jauh dari situ. Di masjid ni terdapat kubur Hazrat Sulaiman, iaitu anak kepada Khalid Al-Walid, iaitu panglima perang Islam yang sangat hebat. Dan di sini jugalah disemadikan jasad 27 orang sahabat Nabi yang telah syahid di bawah pemerintahan Umar Abdul Khattab yang pada waktu itu tengah berperang dengan tentera Rom. Aku sempat solat sebentar di sini dan menziarahi pusara sahabat Nabi. Sempatlah aku menyedekahkan Al-Fatihah kepada para syahid di sini. Orang tempatan memang ramai gila lah datang kat sini. Macam berkelah pun ada. Bawa anak apa semua kan. Tak lama kemudian, aku menerima mesej daripada Hakan dari Couchsurfing. Aku sebenarnya dah hantar mesej kepada dia sejak pagi tadi, tapi dia tak balas. Dia cakap aku boleh datang ke rumah dia. Sebaik saja sampai di apartmen dia ni, ada dua orang lagi ahli Couchsurfing, iaitu Alice dan Paige. Mereka ni adalah cikgu bahasa Inggeris yang tengah mengajar di kawasan Korum. Ini terletak di kawasan utara Anatolia. Hakan ni pula adalah doktor gigi, dan dalam rumah dia ni ada satu bilik khas untuk para pesakit dia lah. Makan malam tu memang sedap. Bini dia, Wefa, masak nasi biryani. Fuh, memang kenyang gila lah. Kami sempat sembang-sembang kejap, kemudian tengok movie. Aku yang keletihan ni asyik tertidur je kat sofa. Sedar-sedar je cerita dah habis. Menghampiri tengah malam, akhirnya aku berjaya meluruskan badan. Memang lega dapat tidur lurus ni, sebabnya malam sebelum tu tidur lambas kan, memang tak puas. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.